kental. Habis tuan, habis empoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Rafa ada di Kota Lamongan ya. Tepatnya itu ada di sebelah alun-alun Kota Lamongan. Di sini aku penasaran banget ya, karena ada penjual pakai ini ya, gerobak atau gimana. Nah, terus di atasnya itu ada pisang yang gimana itu, gede-gede. Ternyata ini jualan kue leker teman-teman. Kali ini Mas Rafa mencoba untuk street food dan pas. Terima kasih ya. Pas, terima kasih Mas. Ini nih, kasih ini. Oh, ini Adek, Adek, dikasih Adek. Ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Isin barang. Isin barang. Kalau Bang Mak iki. Lah, ini mangan iki. Bilang apa? Bapaknya ini lumayan banget ya. Pasti dikasih bonus pokoknya. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Wis yo depan Pak nih. Kalau depan Pak nih. Aku nggak yakin anaknya masalahnya. Iya. Ini kemang ya mas, isu-isu yang ngomong. Ibu-ibu ya. Kan antri bang. Kalau mau nunggu ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau nunggu ya pulang. Ya, pulang. Mangan ya mau nih pak. Kalau lur, nyoba. Ih, dua ya pak. Oh, nggak usah. Gratis. Gratis. Kalau nunggu yang cilik nggak tambah oleh akeh tambahannya. Bener-bener banget pak. Mbak saya kan gitu mas. Oh. Mbak saya terapkan gitu. Tadi sampai sekarang pak ya? Iya. Gak bakalan rugi pokoknya. Gak bakalan. Gak bakalan. Tapi jadi wong ini nih mas. Ya kenapa pak? Barangnya kalem yo. Jadi kan rugi itu ya? Iya iya bener. Gak tahu ya barang kalem yang ngasih itu siapa? Nah. Oh, yang kasih nggak punya dosa, nggak punya dosa. Wah cepat mulai nduk ya, hei mulai kongkong nduk, gitu ayammu, juga mulai kak, atas alasan ngentah ini ayammu, kok, ya mulai kongkong ya, yes. Jalan-jalan alun-alun dulu, jalan-jalan dulu, pulang jam 3 ya, bareng bapaknya nanti, songkong ya wis pak nih. Emang kok awan sampai? Pelan. Wah ini ya kue leker yang lagi viral di Kota Lamongan ini teman-teman. Ini pakai arang ya. Kayak gitu ya. Adonannya agak kental gitu pak ya? Iya. Spesial apa ini? Pisang ini pak ya? Isian pisang sama coklat ini. Iya. Lihatin arangnya ya. Oh, pindah-pindah. Mantap. Oh, adonannya ntar di situ, Pak, ya? Iya. Istimewa ini. Ini satu porsi berapa satu gini, Pak? 1.000. 1.000 rupiah? Iya. Makanya kok rame, Rek. Oh, lihat ini ya. Yang ngantri. Wah, oh, sampai nggak kelihatan nih. Ini tadi buka jam berapa, Pak? Buka jam 4:30. Setengah lima? Iya, minggu masalahnya. Oh, hari minggu. Kalau hari biasa? Jam 6:30, jam 7 gitu. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Jam 2. Jam 2 siang, walare. Iya kali bapak sinten nih? Bapak Maskan. Mas? Kan. Maskan. Sudah lama pak menggeluti jualan kue leker ini pak? Sudah lama. Mulai tahun berapa pak kalau boleh tahu? 2001. Pak? 2001 sampai sekarang rek. Ini pakai apa ya? Sepeda kayak dibentuk gitu ya? Kayak gini ya? Unik juga ya? Pasti murah pulang babat. Oh, asli babat. Ini 10 sama 6 ya. 10 sama 6. Harganya 1.000 rupiah. Ini yang saya suka di sini itu pakai arang, teman-teman ya. Jadi aromanya itu pasti sangat mantap ini ya. Terus adonannya juga agak kental gitu. Iya, pisangnya langsung dicampur ya. Sekali jual habis berapa kilo adonan, Pak, biasanya, Pak? Banyak. Banyak? Iya. Istimewa pokoknya. Sampai lali kiloan nih. Sampai lali kiloan nih. Hmm. Ini, jualan sampai lali kiloan nih. Oh berarti ini tukunya cuma 3 ini aja pak ya? Iya.
cepat ya bisa, tapi nggak pernah. Oh gitu ya, nggak ngatasi mungkin Pak ya. Oh ini pisangnya teman-teman ya, langsung dimasukkan ke adonan. Itu pakai pisang apa itu Pak? Pisang Raja Santen. Raja Santen? Iya. Keren bos. 10 sama 6 ya. Oh berarti ambil sendiri nih ya? Iya Pak. Karena Bapak nggak ngatasi, dari suruh ambil sendiri. Ini kalau bisa pakai nomor antrian ini Pak. Wah, kayak suntik ya Pak. Kayak suntik aja. Aduh. Ini gak suntik, ini makanan biasa ini. Gitu ya. Tapi ini makanan tradisional, iya. Tapi ramennya bukan main ini Pak. Tapi ini sampean tahu yang pertama yang terakhir gitu Pak? Yang pertama itu Pak di saya. Oh yang pertama Pak di sampean? Iya, tapi sudah meninggal orang. Oh, berarti sampean ini mulai dari Pak D. Iya. Terus menerus sampean terus sampai sekarang. Iya. Waduh, mantap Pak. Ada gandu oma. Berarti berapa ada generasi itu Pak yo? Ada gandu oma. Sampean generasi ke berapa berarti Pak? Ketiga. Ketiga. Resep turun temurun ini. Iya. Mantap ya. Saya geser ke sini dulu ya. Iya. Wah, lihat ya. Yang ngantri. Ini aku nomor terakhir ini ya. Jadi teman-teman, kalau sudah selesai itu ngambil sendiri ya, karena bapaknya itu enggak ngatasi melayani ini. Apa? Dorong, Bo. Nalep, Bo. Keren banget ini. Ini tadi masnya ini ya. Mas. Halo. Mantap, Bos. Mantap. Ini ancar-ancarnya itu ada di pojok ya. Pojok tadi ini. Alun-alun Lamongan. Kalau ada yang rame ya berarti ini bapaknya yang jual leker. Pokoknya pojok pas. Di sana ada itu ya, Persela gitu ya. Terus ada apotek Divala di sana. Itu alun-alunnya di sana itu. Rame. Di sana juga banyak sekali ya berjejer penjual pedagang kaki lima. Nah, di sini juga ada penjual pentol Korea. Masnya. Oke. Nah, ini penjual kue letter yang lagi viral di Kota Lamongan. Sampai enggak kelihatan orangnya ini ya. Eden. Tuh, kalau licip, kalau licip. Bonus ini Mas ya? Bonus, bapaknya juga ramai. Ngasih bonusan. Sing penting sabar. Sing penting sabar ya, karena di sini itu yang beli rame, terus belinya itu enggak satu porsi, dua porsi teman-teman. Langsung 10 paling dikit itu. Sudah berapa kali Mas beli di sini Mas? Bolak-balik. Bolak-balik. Wah, aduh. Berarti pelanggan itu. Bolak-balik ini. Oh, moga-moga matur suwun. Ini mesesnya campur gula pasirin Pak ya? Iya, gula putih. Gula putih. Mantap ini. Ya ini teman-teman, ini saya bungkus 30 biji ya dari bapaknya. Ini tak bawa pulang aja. Mantap. Di sana juga ada Cak Inyur. Oke, halo guys. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Cak Inyur. Dan di sini anaknya bapaknya itu sangat baik hati ya, karena beli 7.000 dapat 8, beli 10.000 dapat 11. Wah, mantap. Tadi aku beli 30.000 dapat 33 teman-teman. Terus dikasih bonus 1 dimakan istri saya tadi, 1 dari 34. Wah, wah. Enak. Terima kasih Pak nggih. Sama-sama. Mugi-mugi dagangan sampai tambah lancar. Amin. Rezeki sampean barokah. Amin. Monggo, assalamualaikum. Kamu ini lebih bagus itu.